Ini dari Turbo 99 ini akan menghancurkan pertahanan dari Sintan Agung. Tunggu saja breaking dari Sang Wasi. Jika di kota senapan breaking dibunyikan, acungkan tangan kiri Anda, lambungkan saya tembak. Kali ini tembakannya mati, sayang sekali. Bola belum bisa diblokir. Inilah dia rupa-rupanya. Dia mempunyai tubuh yang sangat ideal sekali. Tunggu saja, tembak. Tembakannya mati. Lagi-lagi mati dan pukul saja. Dipukul dan dikena. Gagallah penyerangan yang diberikan oleh teman-teman. Lihat saja, acungkan tangan kiri Anda, berjikan ke serapan. Tembak saja. Tembakannya kali ini mati, sayang. Bola sering kuasai, diumpan di sana. Pukul, dikena saja. Sayang sekali, gagal lagi. Punggung tiga. Minta umpan ke tembakannya. Kasar. Ternyata tembakannya sangat manis sekali. Boleh berjalan pukul. Dikena saja. Hantaman yang begitu. Sembilan. Tunggu saja aksinya teman-teman. Acungkan tangan kiri Anda. Bila buka sekali bundar. Tembak. Wow. Tembakannya sangat manis sekali. Dia lari dengan cepat. Oke. Tapi sayang selebar andalan dari. Nomor punggung 4, inilah dia rupa-rupanya nomor punggung 4 dari Turbo 99. Tembak saja, tembakannya manis sekali. Tapi saya udah dadu pukul, dikena saja. Gagal lagi, bisa memberikan poin kepada temannya. Lambungkan sekulit bundar. Tunggu saja aksinya. Tembak, wow, tembakan yang sangat keras sekali. Tapi sayang bola belum bisa dikuasai dan gol. Sniper 99 nomor punggung 5. Laga persahabatan yang sangat seru antara kedua tim Sultan Agung dan Turbo 99 kali ini. Nomor punggung 5. Tunggu saja aksinya. Melenggak-lenggok di atas kertas senapan. Tembak. Tembakan yang sangat keras sekali. Tapi sayang bola masih berkuasai dan diumpan belakang. Oh, umpanan yang kurang akurat. Sehingga di sana ada yang berani-berani dipukul. Tidak dikena. Sayang sekali. Poin sudah awas. Hati-hati pukul. Dikena saja. Sayang sekali. Sebelum memasuki kotak penyerangan. Sultan. Inilah persahabatan di babak yang kedua ini antara Sultan Agung dan Turbo 99. Karena sama-sama kuat antara kedua tim. Inilah dia nomor punggung 4 dari Sultan Agung. Dia minta umpan ke temannya. Acungkan tangan kiri Anda, lengkokkan jari Anda. Tembak! Tembakannya sangat keras sekali. Bola dengan pukul. Dikena saja sayang. Akan merobek pertahanan dari Sultan Agung. Kali ini tembakannya mati. Bola menuju saya dan pukul. Dikena saja meskipun hanya. Tunggu saja aksinya. Kritik dibunyikan oleh Sang Wasit. Lambungkan sekali bundar. Tembak. Tapi sayang kali ini tembakannya mati dan pukul. Meskipun dia melambung di atas sepak bola, memohon kepada Tuhan untuk bisa menghilangkan tembakannya. Dan sayang sekali BLT dan dipukul dengan keras. Dia bisa dikena bonus lagi. Ternyata dia bisa juga menggempur pertahanan dari Turbo 99. Tunggu saja aksinya. Acungkan tangan kiri. Tembak. Tembakannya mati. Bola sudah dikuasai dan dipukul. Dikena saja dari Turbo 99 yang lagi-lagi akan juga menggempur pertahanannya. Bergaya dia di utak senapan. Acungkan tangan kiri Anda. Tembak. Tembakannya mati. Sayang sekali bola dikuasai. Dipukul dan dikena saja temannya. Tidak buka sekulit bundar. Tembak. Tembakan yang sangat keras sekali. Tapi bola dipukul. Ternyata pukulan yang sangat akurat. Tipis mengenai tubuh Agung. Tipis saja aksinya. Tidak buka sekulit bundar. Tembak. Tembakannya mati. Dipukul. Dikena saja. Sama-sama kuat.
lagi-lagi ternyata dikenal lagi. Sayang sekali Anda sudah ragu karena anggus saja aksinya. Tembak saja, tembakannya sangat kerasikan, tapi bola bisa dikuasai dan tunggu saja. Tidak dikenal. Sayang sekali. Ternyata pukulan yang salah yang kurang akurat sehingga dia berlari ke belakang. Ya, sehingga dikena saja aksinya. Apakah dia bisa melipat dengan cantik? Tembak saja. Tembakan yang sangat melemah tapi bisa melihat pukul. Dikena saja dengan santai. Tapi tidak ada pukulan balasan sehingga banyak. Karena dia tidak bisa dipukul dengan selipundar. Tunggu saja aksinya. Dan pukul selipundar. Tembak saja. Tapi sayang kali ini tembakannya mati. Bola belum juga saya. Pukul ternyata menoleh kepada sang lawan. Acungkan tangan kiri dan buka selipundar. Tembak saja. Tembakannya sangat manis sekali. Umpan-umpan pukul. Dikena saja meskipun hantaman tidak begitu keras, tapi kick panjang dipunyai oleh sang wasit. Minta umpan kepada temannya. Lambungkan saja sekulit bundar. Tembak saja. Tunggu saja. Tapi saya kali ini kepada mati. Dia berada dengan cepat dengan selamat. Tunggu saja aksinya kali ini kawan. Apakah dia lagi-lagi bisa menggempur dalam turbo 99. Lambungkan sekulit bundar. Tembak. Tapi kali ini sayang tembakannya melambung dan sepukan sekulit bundar. Berjingkrak saja dia. Tembak. Lagi-lagi tembakan yang serangan. Apakah dia bisa mengobrak-abri pertahanan turbo 99? Tembak saja. Tembakannya sangat manis sekali sehingga dia berlari cepat tidak cepat bersama-sama temannya. Banyak sekali yang betul. Acungkan tangan kiri Anda. Lambungkan sekali bundar. Tembak. Tembakannya mati sayang sekali. Dia berlari dan dikena saja. Meskipun dia sudah berjing agung dan turbo 99. Inilah dia jangkung sekali tubuhnya yang akan merobek pertahanan dari setan agung sambil menunggu siapan. Berikik dibunyikan oleh sang wasi. Acungkan tangan kiri Anda. Dan bukan tembak. Tembakan yang kurang akurat sehingga dia mengobrak-abri lagi pertahanan aku. Tembak saja. Tembakannya manis sekali dan pukul. Dikena saja hantaman keras. Jadi kali apakah kali ini tembakannya bisa hidup sehingga dia bisa mengeluh angka. Tunggu saja aslinya. Tembak. Tapi sayang kali ini tembakan keras dan BBRT saja dipukul dan dikena saja. Sayang sekali. Yang akan menghancurkan pertahanan dari Sultan Agung. Tembak saja keras tembakannya, tapi bola belum bisa dikuasai. Umpanan yang kurang akurat sehingga diselipkan pertahanan. Oh, ternyata di sana tunggu saja siapa ke dia berhenti pulang. Ternyata ada satu teman yang pulang. Awas hati-hati pukul. Dipatahkan saja kan ini bisa menjebol dua angka kembali. Dia buka sebelum bundar. Tembak. Tembakan yang sangat manis sekali sehingga dia berlari ke belakang. Awas hati-hati. Ternyata dia sudah was. Ternyata pukul. Tapi sayang teman Anda dikena sehingga gagallah betul. Dikena lagi hantaman betul. Ternyata tidak ada balasan sehingga yang mempunyai sentuhan seperti udang di dalam air. Tunggu saja. Tembak. Tembakannya manis sekali. Dia mulai dengan cepat betul. Sniper-sniper andalan. Pukulannya sangat akurat. Jika tembakan Anda hidup, maka Anda harus pulang. Tapi jika tembakan Anda mati, maka usailah sudah pertandingan persahabatan. Wow, sudah berjingkat di kota Senapan. Tembak saja. Tembakannya mati sehingga wasit meniup berjingkat.